Kejar-kejaran mewarnai pembubaran aksi balap liar yang melibatkan petugas Satlantas Polres Asahan dengan para puluhan pelajar di Asahan, Sumatera Utara. Tak hanya menjaring para pelajar, petugas kepolisian juga menilang sepeda motor milik mereka. Aksi kejar-kejaran antara petugas Satlantas Polres Asahan dengan para pelajar ini terjadi saat aksi balap liar mereka di Jalan Lintas Sumatera Pabrik Benang Kisaran Asahan dibubarkan oleh petugas kepolisian. Puluhan pelajar sekolah tersebut langsung kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri dari kejaran petugas yang muncul secara mendadak. Namun upaya mereka meloloskan diri dari sergapan petugas tak berhasil, pasalnya petugas ternyata terlebih dahulu telah mengepung ruas jalan lokasi balap liar tersebut. Tak hanya memeriksa surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi, untuk memberikan efek jera, para pelajar yang tertangkap diberikan tindakan tilang serta mengamankan kendaraan mereka yang tak memiliki surat kelengkapan kendaraan. Kanit Patroli Satlantas Polres Asahan, Ibtu R. Sinaga mengatakan, tindakan balap liar ini sudah sangat meresahkan warga. Selain sudah menelan banyak korban jiwa, aksi kebut-kebutan ilegal ini juga telah mengganggu kenyamanan bagi para pengguna jalan lainnya. Tindakan ini dilakukan petugas juga untuk menekan angka kecelakaan, aksi ugal-ugalan dan kejahatan, terutama di kalangan pelajar. Kita mendapat informasi dari masyarakat dengan adanya balap liar di Jalan Lintas Pabrik Benang, tentunya secepatnya kita tanggapi dari laporan masyarakat. Ternyata setelah kita meluncur ke TKP, kita temukan anak-anak dari beberapa sekolah melaksanakan balap liar. Jadi kita berupaya melakukan tindakan represif untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, terkhususnya anak-anak yang melakukan balap liar. Ini ada penindakan memang? Ya, kita melakukan penindakan sebagai wujud adanya efek jera, kita melakukan penilangan dan berhubung karena memang surat-suratnya tidak lengkap dan pengendara di bawah umur sepeda motornya terpaksa kita tahan, kita amankan di Satlantas. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, salam Tribrata.